Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dawu mardakum bis sadaqah." Maksudnya, berubatlah pesakit kamu dengan bersedekah. Mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dia pesan kepada kita supaya kita ni berubat orang-orang yang kita kasih sakit, nah, berubat dengan bersedekah. Jadi sedekah itu boleh berubat orang-orang yang sakit. Contohnya kita ada siapa-siapa yang sakit, sama ada mak kita ke, ayah kita ke, anak kita ke, boleh kita bersedekah untuk dia. Bersedekah niat supaya Allah Subhanahu Wa Taala sembuhkan penyakit dia. Jadi cerita ni berlaku di negeri Saudi. Ada satu keluarga tu, dia ada anak 2-3 orang. Maka salah satu hari itu, anak dia, hak paling dia sayang dan kasih, umur 5 tahun, budak comel, cerdik, budak yang, anak yang dia sangat sayang. Begitulah dia panggil uji Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nak uji seorang hamba dia, kadang-kadang dia uji dengan anak yang dia paling sayang dan kasih. Jadi keluarga ni, hak suami dia lah, si ayah lah ada cerita-cerita ni. Dia kata anak dia ni sakit berat, panah terlalu tinggi. Gi rumah doktor, cek panah tu sangat tinggi, sapa setok dan sawer deh. Maka salah satu hari tu, jadi tak khabar. Duh rumah hospital biasa je. Lama kelama hospital biasa ni hatta ke hospital besar, iaitu di Riyadh. Dia duduk di kawasan lain, jadi terpaksa kena pergi di hospital di ibu kota, iaitu di Riyadh, pergi berubat di sana. Jadi susah lah nah. Dia kena duduk cara anak-anak dia yang lain lagi. Lepas tu rumah hospital di Riyadh dengan rumah dia ni jauh. Dia kena klik duduk dengan anak, cara anak hujung minggu. Dia kena pergi di Riyadh pula, kena pergi di Riyadh, pergi tengok isteri dia, duduk tunggu anak dia. Jadi kena kelik, mari kerja, kena duduk pergi di Riyadh, kena duduk ulik-alik gitulah. Jadi susah lah, lama jugalah duduk lagu tu. Susah tu tak ada orang nak royak ke anak kiring rumah tu tua, ke anak kiring rumah rumah tu dia, rumah ayah dia sendiri dah. Maka siapa dia kata boleh puasa. Siapa masuk boleh puasa, masuk boleh puasa dah pun, anak dia masih lagi tak khabar, tak sedar, duduk hospital lagi. Maka satu hari itu dia pun pergi di Riyadh untuk ziarah anak dia lah. Hari minggu, hari cuti kerja dia, dia pun pergi di Riyadh. Pergi duduk Riyadh, nak tidur hospital tak boleh. Isteri dia je duduk tunggu anak dia tidur hospital, dia kena sewa bilik kat tepi-tepi tu lah. Dia pun sewa bilik duduk di tepi, dekat-dekat tak jauh mana lah dengan hospital. Maka dia turun dek petai tu, turun syari bagai buka puasa dah. Makin-makin ni buka puasa, dia pun tengok seorang-orang tua, nampak rupa dia tu biasa orang susah. Nampak duduk sekat teksi gitulah, supaya nak duduk tunggu kereta gitu. Dia kata dia hari ni nak tolong orang tua ni kerana Allah. Nak tolong orang tua ni kerana Allah, kerana mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala wihile sakit anak dia tu. Jadi nak sedekah lah, nak sedekah ke orang tua ni lah. Tapi sedekah ni ada banyak jalan. Kadang-kadang sedekah dengan keluar duit, sedekah dengan tolong pun masuk sedekah juga. Maka dia pun pergi tanya orang tua tu, nak pergi mana tu pakcik? Pakcik tu kata nak pergi situ sini. Dia kata tak apa, naik kereta ambo nak pergi hatta. Dia pergi hatta siapa di rumah orang tua tu. Orang tua tu pun turun kereta, seluk duit, nak bayar duit, tanya berapa riyal ni. Maka aku jawab kata, tak ada nak duit ini, kerana Allah, sedekah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Orang tua tu pun doa kepada dia, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan urusan awak deh. Doa kepada aku, dia pergi. Aku pun klik buka puasa. Sudah buka puasa tu, aku pun turun pergi di masjid semaya maghrib. Sudah semaya tu, nampak retina aku telefon mari. Aku pun tengok retina tu mari, nak oyaklah anak berkali gapo ke, nak gapo bare ke. Aku pun tengok duk wirik. Katuk, ya tadi tutup telefon. Mana cancel hak isteri dia telefon sana. Duk start, dia nak wirik sudah dululah. Duk start tu retina dia telefon pula. Dia pun buat tak tahu.
tak akak. Duk setiap tu tindak dia telefon pula. Duk tekan, duk tindak, duk telefon juga. Telefon juga. Jadi dia pun tak nak terima. Tengok banyak kali kata siap dah lah. Anak dia boleh jadi mati dah lah. Dia duk niat lagu tu. Duk berasa kata. Kalau nampak isteri dia duk telefon tak ada berhenti-berhenti ni. Dia kata boleh jadi anak dia ni meninggal dah. Sebab balik nak siap tu rasa pun. Oh lah jadi. Tak ada harapan dah anak dia tu. Jadi dia berasa sepeng anak dia ni. Mana. Mati dah lah. Nampak retina dia duk tu acak ni. Lepas tu start tu dia akak. Dia akak telefon tu bunyi suara retina dia duk mujur. Suara isteri dia. Oh mujur apa mari ni. Mari ni anak khabar dah. Anak khabar dah. Oh iroya anak khabar dia pun tutup telefon. Start kereta pun pergi selalu dah. Pergi siapa masuk dalam bilik hak bini dia duk tunggu anak dia tu. Anak dia sana ni tak ada duk tak kata tak ni. Duk bawah. Duk bawah dah. Duk tak kisi bawah dah. Mana khabar segar anak dia. Masya Allah. Jadi dia pun tanya lagu mana. Kerana boleh dia segar. Dia kata isteri dia duk royak. Dia kata dia tengah duk semayang maghrib. Dia tengah duk semayang maghrib. Dia dengar anak dia duk panggil. Ma. Ma. Lapar ni ma. Lapar. Dia tengah duk semayang. Berasa nak kerak semayang nak pergi. Jadi tengok tu. Lepas pada suami dia duk royak lah. Lepas mana dia bui sedekah dia buat baik kepada orang tua saat ni tu. Dengan gingata orang tua tu tak ambil upah saat ni. Serta dia niat kata sedekah untuk berubat untuk anak dia. Allah Subhanahu Wa Taala terima. Dan Allah Subhanahu Wa Taala hilangkan nyakit anak dia. Boleh anak dia terkhabar semula. Ni noyak. Noyak kata Rasulullah sudah bersedah kepada kita. Bukan Rasulullah mana kecek sia-sia saja. Semua Rasulullah royak tu mana benar berlaku. Benar berlaku. Ini kita kena yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kena yakin dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa yang Rasulullah dek kecek, dek tutur kata dia semua tu adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu kita ada apa kita bolehlah bersedekah untuk. Kerana sedekah ni bukan saja untuk nak wisi yang menyakit. Dan banyak lagi kelebihan sedekah dah. Mudah-mudahan kita pakat bersedekah lebih-lebih lagi di bulan Ramadan Al-Mubarak. Itu satu cerita yang kita boleh ambil manfaat insyaAllah ta'ala. Apa yang betul itu taufik dan hidayah daripada Allah. Salah silap daripada sendiri saya sendiri. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى